Artiando, Mastertika, Prodi Informatika. Tadi kan kalian udah lihat, aku habis melakukan protokol kesehatan, yaitu cek suhu, habis itu tetap menggunakan masker ketika video ini dibuat. Nanti aku mau sharing-sharing juga nih tentang informatika selama pandemi ini berlangsung. Kembali lagi dengan aku, ya Alfiando. Oh ya, berhubung udah di dalam ruangan, aku lepas ya. Aku tuh di sini mau sharing-sharing bentar lah selama kuliah online di informatika. Jadi pengalaman aku di kelas online itu agak susah memang. Soalnya kita kan barusan beradaptasi lah. Biasanya kan kelas offline gitu kan, tiba-tiba kelas online. Kalau aku belajar nggak cukup sekali sih. Oh ya, ketika dengerin ceramahnya dosen gitu, aku rasanya kayak ah apa sih ini? Selama kuliah online ada enaknya juga sih. Enaknya itu dikasih beberapa hari lah kelonggaran sama dosen. Jadi kalau ngerjain tugas nggak terlalu susah amat. Oh ya, ujiannya online, jadi disuruh buat database, terus dipresentasikan lewat video, buat game, terus bikin website. Selama aku semester 3 ini sih berfaedah sih. Faedahnya itu bisa buat game, bisa mengerti database, cara menginterpretkan database, terus menganalisa database, dan yang berhubungan dengan database lainnya lah. Terus buat website. Nah, kita itu perlu ngedesain dari awal, nggak boleh ngedit template. Jadi menurut aku sebuah tantangan gitu. Oh ya, aku bakal nunjukin nih project-project temanku. Langsung aku tunjukin aja ya. Nih. Database, lalu nama database-nya. Kita eksekusi 3 query. Saya undur diri, terima kasih. Data pilihan, refresh. Set. Terima kasih. Bye. Sip. Database perpustakaan. Jangan tidak ada keduanya. Nah, itu yang kita buat alamat. Terima kasih. Tadi kalian udah lihat gimana, menarik bukan? Bisa bikin website, terus buat database. Database itu penting banget. So, ingin gabung sama ilmu informatika? Oke, segitu aja dari aku. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti lah tentang ilmu informatika itu kayak gimana gitu kan. Terus ngapain aja sih sama perkuliahan, apalagi kan sekarang perkuliahannya online gitu kan. Oh ya, jika ingin bertanya-tanya seputar perkuliahan tentang informatika, kalian bisa menghubungi kontak yang aku sediain di video ini. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube DC Informatics, dan juga ada beberapa konten dengan wajah saya gitu kan. Jadi kalian bisa lihat video-video lainnya yang ada di DC Informatics. Semoga kalian bisa terhibur dan berminat untuk join di ilmu informatika atau bertanya-tanya lah. Sekian dari aku Alfiando, terima kasih dan dadah.